Terima penganugerahan karena dan Nugraha 2019. Tempos TV melaporkan hari ini adalah acara penganugerahan Kanada Nugraha 2019 bertemakan mengawal budaya Bali di Wantilan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali, pun kehadapan Bapak Gerindra, Bapak Sekda yang mewakili beliau, yang sangat tidak hormati dan suksesnya yang tidak, Bapak Satria Marade, Bapak Ibu undangan Malkesami. Pertama tentunya tidak mengaturkan ucapan terima kasih dari ketulusan hati yang paling dalam. Saat ini Bali Post Group yang dipimpin Bapak Satria Marade memberikan penghargaan yang sungguh, sesungguhnya tidak tidak sangka Niki Bentan, karena tugas kita dari kecil ketika umur 5 tahun menari, berdrama, berpuisi dan lain sebagainya. Satu saja fokus yang adalah menyalurkan hobi, membuat diri tiang, dan yang melihat penampilan tiang menjadi bahagia atas seluruh yang ini. Ini kemantan Temor, benar orang bilang, lakukan saja apa yang menjadi tujuan hidupmu dengan penuh keyakinan, dan akhirnya biar orang lain yang memberikan penilaian. Akhirnya Bali Post Group memberikan penilaian yang layak mendapat penghargaan ini, bukan untuk menjadi jumawa, bukan untuk menjadi sombong dan lain sebagainya. Titian tetap adalah titian yang penuh dengan segala kekurangan, tetapi yang ada adalah semangat untuk lebih meningkatkan kreativitas di bidang seni. Yang itu berarti turut mengawal visi-visinya Bapak Gubernur Bali, namun Sakerti Loke Bali, menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali beserta isinya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali sekala dari sekala yang berdasarkan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Tentunya itu kita laksanakan dengan menempuh pola pembangunan semesta berencana yang tidak akan lepas dalam langkah-langkah kita dari dasar negara Pancasila 1945. Sekali lagi tidak merusak semua Bapak Satria Marade beserta Ibu yang tidak ada aktif di PKK, luar biasa. Kedepannya semoga pers dan pemerintah adalah satu kesatuan untuk bersama-sama mewujudkan Bali yang namun sakit di Lombok Bali. Matur suksema Om Santi Santi Sandra. Komitmennya adalah di tengah apapun situasinya, di tengah berbagai tantangan yang ada, kita tetap komit untuk bersama masyarakat Bali, tetap komit berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bali, Jogja, semua wilayah di Indonesia, 17 Agustus 1945 menyatakan bersatu dan bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan 16 Agustus
terapkan bagi pos diterbitkan oleh perintis kita Pak Nader yang 14 tahun lalu Amore Sutir. Tujuannya, misinya adalah menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat suadano perjuangan pena, lewat perjuangan seorang jurnalis. Komitmen ini yang ingin kami sampaikan bahwa terus akan kami lakukan sebagai pengembangan dan pengawal Pancasila. Ibu Putri, Pak Sekda, Pak Gubernur, bahwa kita tahun lalu kita sudah menyebut bahwa Bali memasuki era baru, dan sejak tahun lalu kita juga memiliki Gubernur baru, Pak Presiden, yang sejak beberapa